akan semakin kuat. Karena tantangan-tantangan dalam kehidupan ini tidak pernah berhenti. Karena kita tidak pernah akan sampai pada garis akhir, kecuali ketika kita mati. Karena itu saudara, hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bilang, Tuhan, ini malam ini, genit usia 76, ini belum pertengahan jalan. Ini kembali ke garis. Reformasi 506 tahun itu bukan pertengahan jalan, itu kembali ke garis awal. Firman Tuhan berkata, milikilah kasih mula-mula, cinta mula-mula. Karena kita disuruh kembali ke garis awal. Tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya kepada Allah, dan perjalanan kita tidak boleh mundur. Perjalanan itu harus. Karena itu saudara, dalam kebaktian kami malam ini, kita minta pada Tuhan supaya saudara dikuatkan. Karena besok itu akan ada banyak tempat. Besok itu tetap akan datang masalah lagi. Besok itu akan datang persoalan baru. Tetapi kita tetap percaya. Orang yang percaya pada Allah, mereka tidak dikecewakan. Berikutnya. Next. Ya. Nah, ini kata-kata yang cukup bijaksana. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kelahiran kembali atau pertobatan adalah anugerah Allah. Namun pendewasaan rohani adalah keputusan dan tanggung jawab Roh Kudus. Roh Kudus melahirkan kita sebagai orang percaya. Kita diselamatkan karena anugerah. Kita diselamatkan karena anugerah. Tapi kita perlu ingat, untuk dewasa secara rohani itu keputusan, itu pilihan. Allah sudah bekerja, Dia sudah mati di atas kayu salib, Dia sudah menebus hidup saudara dan saya, sudah selesai. Sekarang pendewasaan iman itu adalah keputusan. Banyak sekali orang Kristen, setelah mereka dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, mereka salah memilih. Banyak orang Kristen, setelah menjadi orang percaya, mereka berpikir, ya yang penting Tuhan sudah selamatkan. Yang penting Tuhan sudah ampuni. Lalu mereka tidak pernah lagi mengalami pertobatan Tuhan kembali. Bahkan juga itu mereka tidak pernah menjadi dewasa secara rohani. Saudara saya kasih ingat, keselamatan Tuhan sudah berikan, tetapi pendewasaan rohani adalah keputusan. Pendewasaan rohani adalah pilihan. Pendewasaan rohani adalah tanggung jawab, bukan tanggung jawab Tuhan. Tuhan sudah bertanggung jawab atas dosa kita di kayu salib, sudah selesai. Sekarang bagaimana kita bertumbuh secara rohani, itu keputusan. Nah karena itu saudara, kalau kita menjadi orang Kristen, kita perlu belajar supaya apapun yang kita putuskan itu tidak lari dari apa yang Tuhan inginkan. Apa yang kita pilih dalam hidup kita tidak lari dari apa yang Tuhan sudah tentukan bagi kita. Belajar untuk percaya, belajar untuk berserah, belajar untuk memberi diri bagi Tuhan. Nah, Bapak Mama saudara-saudara, keputusan-keputusan kita untuk menjadi orang beriman, keputusan kita untuk menjadi orang percaya, itu sangat menentukan apa yang akan terjadi di sekitar kita. Salah memilih hari ini, besok kita akan ketemu pilihan yang sama. Tapi kalau kita benar memilih apa yang benar hari ini, besok dan lusa pilihan itu akan membawa kita ke mana. Dan karena itu kita belajar, mari kita berdoa. Mari kita bertekun, mari kita minta Tuhan memimpin kita, supaya apapun yang kita pilih, apapun yang kita putuskan, itu merupakan kelanjutan dari apa yang telah Allah kerjakan. Pendewasaan rohani itu pilihan kita, itu keputusan kita, atas tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan. Hari itu Bapak-Bapak, saudara-saudaraku, kalau kita sudah menjadi orang Kristen,